Ini villa yang kita saksikan di depan kamera ini, kawan-kawan. Ini di dataran rendah ya. Ini harganya sekitar 700-an ribu ya, kalau nggak salah per malam. Nah, yang mahal itu yang itu tuh, kawan-kawan. Di puncak gunung itu. Nah, yang itu tuh persis di bibir jurang ini ternyata. Masya Allah. Wow. Manis, renyah. Wow, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan yang saat ini di waktu sore. Selamat malam bagi kawan-kawan yang saat ini berada di waktu malam, dan selamat pagi untuk siapapun di antara rekan-rekan yang saat ini berada di waktu pagi. Kita bersua kembali, kawan-kawan sekalian, di channel MNR Kanada ini. Kembali saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk mereview kembali bagaimana situasi terkini di bibir pantai Dusun Kecinan yang memiliki ciri khas pasir putihnya. Oke, kawan-kawan sekalian, silahkan diikuti terus tayangan ini bagaimana situasi terkini di seputar bibir pantai Dusun Kecinan Lombok Utara ini. Selamat mengikuti. Ya, ternyata suasana kalau di senja hari, kawan-kawan, di pesisir pantai ini ternyata banyak anak-anak yang mandi ya, berenang. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita tidak pernah lupa, kawan-kawan, kalau yang ini adalah Gili Terawangan. Ini Gili Meno. Ini terkenal ternyata rawanya, kawan-kawan. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa meliput langsung ke Gili Meno ini, situasi terkininya. Adapun yang ini adalah Gili Air. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi saat ini kamera mengarah ke arah timur, kawan-kawan. Dan di puncak gunung ini, nah ini adalah bukan perhotelan, tapi restorannya atau kafenya, kawan-kawan. Ini adalah kafe. Jelas, alhamdulillah saya bisa meliput dengan zoom ini, kawan-kawan, sehingga kawan-kawan bisa menyaksikan kafe yang ada di puncak gunung Dusun Kecinan ini. Nah, itu kafenya, kawan-kawan. Sementara perhotelannya yang ini nih, kawan-kawan, yang di depan kamera ini. Nah, yang ini. Masya Allah. Gunung sudah hijau. Ya, mudah-mudahan ya, kawan-kawan sekalian, saya bisa meliput saat matahari ini sudah menguning. Kita bisa menyaksikan sunsetnya dari sini. Atau kalau tidak, saya akan bergeser ke ujung paling timur sana. Dan dari sana insya Allah kita bisa menyaksikan bagaimana sunset di pantai Dusun Kecinan ini. Dan ternyata ini nih Nadia ini sedang mandi ini. Nizar juga ternyata mandi ini. Jangan terlalu ke tengah ya, Dek. Jangan terlalu ke tengah ya. Jangan terlalu ke tengah, Jangan terlalu ke tengah, hei.
Ya, saya agak bergeser ya kawan-kawan sekalian, mendekat ke area Villa Kayana ini ya. Masya Allah, villa ini kawan-kawan persis di depan rumah saya ya. Ini villa ini persis di depan rumah saya. Jadi kalau kita lewat ke arah depan situ, melewati villa ini, dan disitulah tempat saya tinggal, rumah saya. Rumah sangat sederhana itu kawan-kawan. Nah, ini panorama dari jarak yang agak dekat villa ini ya kawan-kawan. Masya Allah, jadi banyak ya ternyata villa ini. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, jumlah bangunannya, yang jelas cukup banyak. Villa ini Masya Allah tabarakallah kawan-kawan persis di bibir pantai Dusun Kecinan ini, dan persis di depan Gili Trawangan ya. Oke, kita bergeser lagi kawan-kawan. Bergeser ke arah timur ya. Sambil kita menunggu sunset. Ini pohon yang sangat tua ini. Ini tidak kurang dari ratusan tahun ini usianya kawan-kawan. Saya masih kecil sekali waktu itu ya. Usia masih sangat kecil, balita. Pohon ini ya, kalau bahasa kita ini pohon camplung ini, ya besarnya ya sudah sebegini kawan-kawan. Jadi makanya saya prediksi ini usianya tidak kurang dari ratusan tahun ini. Nah. Masya Allah. Serem juga ya kelihatannya. Ini villa yang kita saksikan di depan kamera ini kawan-kawan, ini di dataran rendah ya. Ini harganya sekitar 700-an ribu ya kalau nggak salah per malam. Nah, yang mahal itu yang itu tuh kawan-kawan, di puncak gunung itu. Nah, ini beda nih harganya, di atas 1 jutaan itu, di atas 1 juta kalau nggak salah informasinya ya yang saya peroleh. Jadi kalau kawan-kawan yang memiliki bekal cukup berkunjung ke Lombok, silahkan semalam atau dua malam coba bermalam di villa keren ini ya, Villa Kayana di Dusun Kecinan. Pilih tuh yang di bukit tuh kawan-kawan, di puncak bukit ini. Kayaknya enak di situ tuh. Ya, kita lanjut kawan-kawan. Jadi ternyata cukup banyak ya sampan warga Dusun Kecinan ini ya. Mungil-mungil kecil-kecil kayak gini ya. Dan saat ini saya sudah bergeser ya kawan-kawan ke arah timur, dan sudah hampir sampai di penghujungnya. Nah, kita sambil menunggu sunset ini, mudah-mudahan kita bisa dapat sunsetnya ya dari lokasi ini. Nah, jadi saya tadi pertama kali membuka tayangan ini dari situ tuh kawan-kawan. Nah, dari anak-anak yang bermain itu ya, mudah-mudahan kita nanti bisa menyaksikan sunsetnya.
Kita bergeser lagi kawan-kawan sampai kita tiba di batu hitam di depan kamera ini ya. Nah, di sini nih. Oke. Masya Allah, airnya tenang ya kawan-kawan. Asik memang ya. Wow, ternyata di penghujungnya ini ada pohon pandan ternyata kawan-kawan. Ini nih, pandannya sedang berbuah malah. Memang keren. Kampungku, dusunku. Wow. Jadi hotel atau kafe ya tadi yang kita sempat shot ya kan sekalian. Nah, yang itu tuh persis di bibir jurang ini ternyata. Masya Allah. Wow. Manis. Renyah. Wow. Subhanallah. Nah, yang itu tuh kawan-kawan. Ya. Kita bisa menyaksikan bersama ini adalah Gunung Agung yang ada di Bali dan Pasar kawan-kawan. Jadi sebenarnya Lombok ini memang tidak jauh ya dari Bali. Nah, oke. Inilah penghujungnya kawan-kawan. Wow, bismillah kita naik. Kita naik dulu. Wow. Nah, ini nih jurang, betul-betul jurang ini kawan-kawan. Curam persis di atas jurang inilah tadi posisi kafe yang kita kamerakan pertama kali tadi kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Memang indah. Memang mempesona kawan-kawan. Subhanallah. Alam semesta ini. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina azaban nar. Oke, kawan-kawan sekalian, ini adalah penghujung liputan ini, kawan-kawan. Di depan kita sudah mulai kelihatan sunsetnya, tapi belum begitu menguning. Dan beginilah suasana terkini. Keindahan dan pesona bibir pantai Dusun Kecinan. Ini adalah Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Oke, kawan-kawan sekalian, sampai jumpa di tayangan keberikutnya. Mudah-mudahan bisa menghibur kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, terutama kawan-kawan subscriber. Tidak lupa saya doakan untuk seluruh rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, memberkahi kita semua, dan melimpahkan rizki untuk seluruh kita, rizki yang luas dan barokah, serta segera diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang dan berangkat ke tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah. Sampai bersua kembali kawan-kawan sekalian di tayangan keberikutnya dari bibir pantai Kecinan. MNR Kanada meliputkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.